Hello guys, welcome back to my channel Itachi FM. Maaf, agak lama aku berlebih sebab kekangan masa. Aku ada rekod berbagai radio, dah lama tak cakap video, tapi memang tak sempat nak edit sebab full time aku punya headset ni, anak aku guna. So aku rekod guna headset ni, edit pun guna headset ni. Bila aku balik kampung, orang rumah anak aku guna. So memang tak sempat nak edit. Aku banyak benda nak cerita, nak kongsi. Mana rakan-rakan yang sudi nak dengar, terima kasih banyak-banyak. Tapi aku nak keluar sekejap, nak ambil barang. Member telefon, barang dah sampai. Order dekat dia hari tu. Jadi let's go, bergerak. Nanti aku akan cerita satu sikit-sikit. Okay guys, apa yang berlaku kat aku ni, aku sebenarnya baru lepas daripada menjalani quarantine positif COVID-19. Bila dah kena, barulah aku dapat rasa apa itu COVID. Sampai sekarang ni aku masih lagi kurang sepenuhnya baik lah. Tapi syukur Alhamdulillah, kata ampun, masih lagi masih lagi utuh, kuat lagi. Sampai sekarang ni aku masih lagi batuk, sakit urat-urat tengkuk, kadang-kadang perut memulas, dada masih sakit, mata sebelah ni masih sakit lagi. Kesan daripada aku kena COVID-19 agak teruk jugalah. Memang teruk. Kami start quarantine pada sebelum lah, 18 tu dah start. Sebelum tu, tapi sebelum tu dah ada dah yang positif. So aku mula kena pada 22 tu aku dah rasa lain macam badan. Memang tak sedap badan, tak sedap segala-galanya. Tapi dia rasa okey lagi badan. 23 24, memang teruk. Memang demam teruk. Tapi aku cek negatif. Tapi dah masuk hari 25, cek pagi tu aku positif. Bila dah positif, aku start quarantine. Sampailah 4 hari bulan. Aku batuk, sakit sendi, sakit tulang, sakit perut, sakit dada, sakit tekak, batuk semuanya. Memang boleh cakap Tuhan yang tahu. Orang rumah kena juga positif, tapi dia 3 hari okey dah. Anak-anak 2 hari. Yang tak positifnya, anak dara aku tak positif, dia negatif. Mak mentua aku negatif. Tapi aku dalam keluarga tu aku paling teruk. Sampai sekarang ni boleh cakap daripada 18 hari bulan sampailah dah start simptom tu. Sampai hari ni 8 hari bulan, masih lagi aku suara pun masih lagi sedap. Keadaan macam ni, badan pun masih rasa tak sedap, aliu pun rasa macam tak sedap, macam-macam lah. Itulah kawan-kawan, dah kita alami, kita rasa COVID tu apa. Itu kata kamu, jangan main-main lah. Patuhi segala SOP. Apa dua tindakan kita ni, fikir 2-3 kali dulu. Kecuali dia dah masuk dalam rumah, ada yang positif,
kita dah kontak rapat, tawakal. Tapi selagi tak ada, cuba. Cuba hindar, cuba patuh SOP. So, bila dah kena, oh. Tuan geng, agak terkesan jugalah dengan COVID-19 ni. Sebab aku lepas tinggalkan kerja hampir dekat 3 minggu. Dah geng, geng semua, guys, patuhi, ikut je lah. Sebab benda ni kita tak nampak. Bila dah kena, baru kita tahu perit dia. Sekarang ni boleh cakap ramai dah member-member yang kena quarantine Kediri. Ada yang teruk, ada yang tak teruk. Tapi bagi aku, aku bersyukur lah. Sebab masih lagi diberi, yelah, dapat melihat anak-anak, dapat bini lagi. Syukur sangat kan. Aku dah sampai rumah dia, tapi dia dah tunggu tepi jalan tadi bagi barang. So aku pergi rumah dia nak ajak dia minum sekejap.